Pengamat sekaligus peramal sepak bola Bu Sasha Ernawati angkat bicara soal Sintayong. Ibu peramal sepak bola yang selalu akurat menyebut skor laga-laga sepak bola itu sepakat dengan Bung Towel. Kalau Erick Thohir sangat memanjakan Tayong sebagai pelatih yang dibayar mahal. Menurut Bu Sasha, Tayong dimanjakan Erick dengan selalu mengabulkan keinginan Tayong untuk memperoleh pemain naturalisasi. Tidak jelas kualitas Tayong dalam melatih timnas. Dia sepertinya hanya berharap pada pemain naturalisasi saja. Dan yang bikin Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bukan karena Tayong tapi karena pemain naturalisasi, ujarnya. Kalau seperti itu pelatih Tarkam pun bisa, gak perlu dibayar mahal-mahal, pangkas Ibu Sasha. Gimana menurut kalian?